Merah. Warna merah. Oke, dan yang menjadi jurtep adalah baik, Jordan, silakan maju ke depan. Silakan Jordan bergabung bersama Nirina di sini dan kita lihat kotaknya. Di balik kotak warna merah ada gambar apa saja kah? Oke, silakan diperhatikan teman-teman dari tim C. Ini ada jarak di antara kita. Jadi silakan dilihat dulu gambarnya semua sudah jelas? Kalau begitu langsung saja dengan pertanyaannya. Dari 12 foto berikut, pilihlah 5 hewan yang memiliki kemampuan ekolokasi. 60 detik dari sekarang, silakan. 7. Nomor 10. 7 sudah, 10. 2, nomor 2. 2. Sekali lagi, 5 hewan yang memiliki kemampuan ekolokasi. 20 detik masih ada waktu, silakan dipikirkan, adakah yang ingin diubah? 10 detik, tidak ada yang ingin diubah? Sudah? Ya sudah. Oke Jordan, silakan posisinya di sebelah Nirina dan kita hadapi ke depan. Apapun yang terjadi kita harus melihat ke depan. Oke? Siap. Dan sekali lagi saya ingin dong dijelaskan mengenai ekolokasi. Artinya apa ya? Ada tangan besar. Kemampuan suatu organisme untuk bisa mengeluarkan suatu sinyal sehingga bisa membantu mendeteksi keberadaan benda di depannya. Oke. Ya, sinyal atau suara ya. Tepatnya dalam bahasa Inggris itu echolocation, terbentuk dari echo dan location. Echo artinya gema atau suara pantul. Location artinya penentuan letak tempat benda. Jadi echolocasi adalah penentuan letak keberadaan suatu benda dengan memanfaatkan gelombang suara yang terpantul dari benda tersebut. Atau biasanya disebut juga dengan biosonar. Iya. Langsung saja kita lihat. Nomor 1, apakah benar bunglon termasuk hewan yang memiliki kemampuan ekolokasi? Jawabannya adalah salah. Namun kita lihat lagi berikutnya, nomor 2, cecurut. Jawabannya adalah benar. Berikutnya paus adalah jawaban yang nomor 7, lumba-lumba adalah jawabannya. Satu lagi kotak terakhir, ini penentu ya. Sekali lagi, akankah ditambah lagi nilainya? Kelelawar adalah jawabannya. Nah, berarti ada satu yang tidak dijawab dengan benar. Berarti sudah tahu yang mana? Menurut kalian kalau udah dikasih tahu definisinya tadi nomor berapa coba? Burung walet. Iya. Walaupun waktu ditanya benar nggak ya? Nah, ya, tapi jawabannya benar. Oke, Jordan, terima kasih. Silakan, ayo kembali lagi bersama teman-teman.